kita blender dengan blender jenis chopper. Untuk ayamnya kita potong kecil terlebih dahulu biar prosesnya lebih cepat. Oke, cukup ya. Kita masukkan untuk sayurnya. Kita masukkan wortel, brokoli, kita blend. Cukup ya, kita masukkan bahan pelengkap lainnya. Kita masukkan tepung tapioka, es batu. Kita berikan seasoning atau kita berikan bumbu. Di sini kita pakai Masako rasa ayam ya. Oke, kita berikan 1,5 sendok teh. Dan kita masukkan lada bubuk sebanyak 1/4 sendok teh. Dan kita masukkan air. Kita blend lagi sampai kalis. Cukup, kita ke proses pencetakan. Oke, kita siapkan cetakan roti ya. Kita berikan lapisan plastik biar tidak nempel adonannya di cetakan. Oke, cukup. Dan kita berikan adonannya. Oke, kita tuang adonannya. Untuk ketebalannya bisa kita sesuaikan. Oke, cukup ya. Kita kukus. Ini untuk cetakan saya ya. Ini ukurannya adalah 16 cm untuk panjangnya. Jadi untuk ketebalannya kurang lebih 2 cm ya. Kita kukus kurang lebih 20 menit. Oke ya, cukup ya, ini sudah kurang lebih 20 menit. Kita matikan. Oke. Kita dinginkan dan kita akan menggoreng tepung panir. Oke ya, ini sudah dingin. Kita angkat dan kita potong.
Oke, kita ke proses pembuatan tepung basah untuk baluran di nugget sebelum ke tepung panir. Kita masukkan tepung terigu, tepung tapioka, kita larutkan dengan sedikit air. Kita masukkan air sebanyak 150 ml. Oke ya, untuk kekentalannya kurang lebih seperti ini. Nah, oke. Kita masukkan untuk adonan nuggetnya. Kita masukkan ke dalam tepung panirnya. Oke, kita balurkan, kita beri sedikit tekanan. Nah, ini ya. Di semua sisinya. Oke. Oke, kurang lebih penampilan seperti ini ya. Nah, oke. Kita selesaikan semuanya.